Baik, terima kasih buat rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Cerita pagi dari Sarawak untuk kali ini, kita berlintas langsung di Balai Bomba dan Penyelamat Sama Laju Bintulu untuk mengetahui apakah persiapan pihak Bomba Sama Laju di musim terkujung ini. Untuk menerangkan lebih lanjut mengenai perkara ini bersama saya sekarang ini, iaitu Tuan Hashim Nur Shidi, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sama Laju Bintulu. Assalamualaikum dan selamat pagi ya Tuan. Waalaikumsalam. Baiklah Tuan, boleh tak Tuan jelaskan kepada penonton sekarang ini apakah persiapan dan pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Bomba Sama Laju dalam menghadapi musim tengkujuh ini? Okey, sebagai persiapan musim tengkujuh ataupun musim angin monsun timur laut dalam kawasan jagaan Balai Bomba dan Penyelamat Sama Laju, persiapan kita memang dari segi logistik, contohnya kelengkapan jentera, bot, kenderaan utility sentiasa berada dalam bot mode standby dan terbaik untuk bila-bila kita untuk pergi ke kecemasan tersebut. Tinjauan ataupun rondaan kita memang ada buat, contohnya tempat yang berlaku ataupun tempat yang sering dinaiki air banjir, terutamanya di tiga buah kampung, iaitu Kampung Tengah Nyalau, Kampung Ulu Nyalau, Kampung Kuala Nyalau, dan juga di tempat Klinik Kesihatan Nyalau dan SK Kampung Nyalau. Akhir sekali Tuan, apakah nasihat Tuan kepada orang ramai di musim terkujuh ini Tuan? Nasihat saya ataupun saranan ataupun cadangan saya kepada penduduk ataupun komuniti dalam kawasan jagaan Balai Bomba dan Penyelamat Sama Laju adalah mestilah berpindah kalau diarahkan oleh pihak yang berwajib, dan juga saranan saya juga semasa berpindah hendaklah mengenal pasti apa-apa dokumen yang penting seperti kad menalan, lesen memandu kita, dan juga yang lebih penting iaitu sijil beranak kita hendaklah dibawa bersama semasa kita pergi ke pusat pemindahan sementara. Ya, terima kasih Tuan dengan perkongsiannya itu tadi mengenai pelaksanaan dan persiapan pihak Bomba Sama Laju di musim terkujung ini. Saya harap pihak Bomba Sama Laju terus maju jaya membantu masyarakat setempat. Setakat ini saja lintas langsung bersama saya Iskandar Shah dari Bintulu. Kembali semula dengan rakan setugas di Angkasa Puri.